Halo semuanya, jadi hari ini aku bikin grey makeup look kayak gini yang terinspirasi dengan film 50 Shades Darker. Untuk aku sendiri, aku suka banget dengan novelnya dan filmnya, dan aku bener-bener tergila-gila banget dengan yang namanya Christian Grey. So here it is, the tutorial inspired by that movie. Kali ini aku gak bakalan liatin aplikasi untuk foundation, langsung aja kita fokus ke aplikasi eyeshadow-nya. Untuk warna pertama, aku ambil dari Kat Von D Shade and Light Palette, dan aku pakai warna abu-abu kecoklatan yang ini, dan ini aku bakalan aplikasikan ke seluruh kris mata. Untuk warna selanjutnya, aku pakai Morphe Palette yang 35K. Dan aku ambil warna abu-abu yang agak kebiruan ini. Ini sendiri matte eyeshadow, jadi nggak ada shimmer-shimmer yang gitu. Jadi aku bakalan aplikasikan eyeshadow ini di atas crease eyeshadow yang tadi. Basically untuk memperdalam crease kalian. Untuk eyeshadow yang aku bakalan aplikasikan ke seluruh kelopak mata, aku bakalan pakai warna abu-abu muda yang ada di Morphe Palette tadi. Morphe Palette sendiri eyeshadow-nya emang bagus-bagus, cuma ada beberapa yang pigmentasinya kurang bagus dan blending-nya juga susah banget, dan ini adalah salah satunya. Anyway, aku balik lagi ke warna abu-abu kebiruan tadi, dan aku memperdalam crease-nya tadi soalnya agak kehapus pas aplikasi warna abu-abu mudanya. Dan aku bakalan ambil warna coklat tua ini, dan aku bakalan smoke out di outer V gitu. Tapi nggak usah terlalu banyak juga, soalnya aku mau warna abu-abunya yang lebih kelihatan. Dan aku juga pakai warna abu-abu kebiruan tadi, dan aku aplikasikan ke bawah mata. Untuk highlightnya, aku balik ke Kat Von D palette tadi, dan aku ambil matte white shadow, dan aku bakalan aplikasikan ke brow bone. Dan untuk eyeliner aku pakai Maybelline Eye Studio, dan aku bikin wing liner yang biasa aku bikin. Dan untuk highlight ke seluruh muka, aku cuma pakai matte white tadi yang eyeshadow dari Kat Von D. Dan untuk blushnya, aku pakai blushnya Bourjois, warnanya namanya Santal, jadi dia kecoklatan tapi ada rose-nya gitu.
Untuk bibir, aku bakalan prime dulu. Aku pakai NYX Lip Primer Base. Dan aku juga nggak ada lipstick abu-abu. Aku jadinya pakai cream eyeshadow Palatte to Maybelline yang warnanya Asphalt gitu. Dan aku bakalan gunain ini untuk warna bibir. Kayaknya gini aja guys, so I hope you enjoy the tutorial. Kalau kalian bakalan pergi lihat filmnya, bagi opini kalian di comments box below. Anyway, just enjoy the movie and I'll see you in the next video. Bye!